Hari ini gue lagi ada di pantai Pur Canberra. Dan hari ini juga tepatnya Aliza ulang tahun yang ke-6. Selamat untuk Aliza. Semoga menjadi anak yang pintar dan berbakti kepada orang tua. Dan ini pantainya cukup cantik menurut gua, karena di sini kita bisa menikmati sunset dan sepi, nggak begitu banyak orang. Gua cukup menikmati pantai yang sepi ini dan masih alami, pasir putih yang panjang gitu ya, terbentang, nggak begitu banyak sampah gitu di pasirnya. Anak-anak juga main bebas dan kita menikmati gitu pantai Pur Canberra. Dari rumah tadi kita naik mobil, seru banget melewatin savana, terus pemandangannya juga keren banget, dan lewat permukiman warga yang rumahnya itu rumah-rumah adat Sumba. Dan sesampainya kita di Pur Canberra, pantai memberikan kue ulang tahun kepada Aliza. Selamat ulang tahun Aliza, selamat ulang tahun. Terima tangan sudah mati asal itu. Makan bersama. Nah, di situ gua ngerasain kekeluargaannya begitu erat. Yang gua rasain ketika gua makan bersama bareng keluarga dan teman-teman di sini gitu. Kita makan bebek panggang, bebek bakar. Enak banget makan bebek di pinggir pantai, di tepian pantai dengan keluarga. Aliza ulang tahun.